Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta bonsai seluruh tanah air, channel seni bonsai hadir kembali ke hadapan pemirsa. Kali ini ingin memberikan informasi kaitannya dengan prestasi yang telah ditorehkan oleh peserta pameran bonsai yang diselenggarakan oleh PPBI Ranting Jenggawa, ya, Gazebo Cup 2. Sahabat-sahabat, kali ini channel seni bonsai khusus hadir ke hadapan pemirsa untuk mereview bonsai bocil 30 cm di kelas prospek. Kita awalin langsung saja dengan Anting Putri yang mendapat predikat best 10 di kelas prospek. Yang pertama yaitu Anting Putri. Seperti ini, sahabat-sahabat. Kalau kita koreksi secara detail, kaki-kaki, tangan pertama, kedua, dan seterusnya, ini cukup jalan, sahabat-sahabat. Wah, ini calon bonsai ngeri ini, sahabat-sahabat. Seperti ini. Kita coba cari lagi best 10 selanjutnya di sana. Di sana ini ada lagi-lagi Anting Putri seperti ini. Oh ya, sahabat-sahabat, perlu saya sampaikan kondisi saat ini di lokasi kontes ini baru reda dari turun hujan. Ini merupakan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Wah, seger banget bonsainya. Ini sahabat-sahabat, seperti ini penampakan best 10 dari kelas prospek bocil 30 cm seperti ini. Kita cari lagi di sisi sebelah sana, itu ada banyak ini sahabat-sahabat pesertanya. Oh iya, perlu saya sampaikan di mana peserta di Pamlok Gazebo Cup 2 ini pesertanya kurang lebih 826 atau 27 kalau nggak keliru, sahabat-sahabat. Kita langsung ke best 10 selanjutnya di kelas bocil, kelas prospek bocil 30 cm. Seperti ini penampakannya. ID-nya dari bonsai di depan kita ini adalah yang sudah tidak asing, familiar sekali di hadapan pemirsa, ini adalah sancang atau dikenal dengan Premna Micropila. Seperti ini. Sik nih sahabat-sahabat, patut berbangga sang pemilik sekaligus mungkin trainernya telah menorehkan prestasi yang cukup membanggakan seperti ini, dapat predikat best 10. Coba kita cari dulu sahabat-sahabat, mana ini banyak sekali. Best 10 selanjutnya yang keempat di sini ada lagi-lagi sancang seperti ini sahabat-sahabat. Kita geser lagi. Kita cari lagi sahabat-sahabat di sisi sebelah sana. Ini untuk predikat best 10 selanjutnya. Di depan kita, wow, sancang lagi sahabat. Prospek kelas prospek bocil 30. Predikat best 10. Lagi-lagi sancang. Alhamdulillah kali ini pengunjung cukup ramai karena cuacanya sangat mendukung. Baru reda sahabat-sahabat. Ini seperti ini. Sip, bapaknya.
kita lanjut ke base stand berikut. Ini kebetulan berjejeran, sahabat-sahabat. Ini juga lagi-lagi sancang. Seperti ini penampakannya. Langsung ke peraih best ten selanjutnya di kelas prospek bocil 30. Ini di depan kita ID-nya Waru. Asik sahabat-sahabat. Kita geser ke peraih best ten berikut. Ini di depan kita juga, wah ini baru sendiri sahabat. Seperti ini karakter pohonnya, wow. Kita geser lagi ke peraih predikat best ten berikut. Di kelas jadi selanjutnya, maaf sahabat, ini kelas prospek yang bocil 30 seperti ini. Dan sebagai penutup, yaitu peraih best in class di kelas prospek ada di sisi sebelah sana. Coba kita samperin dulu sahabat-sahabat. Ternyata peraih best in class di kelas prospek bocil 30 ada di sini sahabat-sahabat. Seperti ini. Memang pantas untuk mendapatkan predikat best in class karena wow, pilihan juri memang betul-betul objektif dan sesuai dengan kondisi dari sancang yang ada di depan kita ini sahabat-sahabat. Seperti ini. Mungkin dari liputan kami ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat pecinta bonsai seluruh tanah air. Dan juga perlu saya sampaikan, peserta dari Gazebo Cup 2 ini yang diselenggarakan di Jenggawa oleh sahabat-sahabat PBBI Ranting Jenggawa, ini pesertanya 827 sahabat-sahabat. Ini penampakan dari sancang sang juara best in class di prospek bocil 30. Wow. Mungkin saya sudahi dulu sahabat-sahabat atau pemirsa di seluruh tanah air. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan memberikan spirit kepada kita untuk terus berkarya. Kalau kita berbicara bonsai, kita ikuti geraknya, nikmati prosesnya dan syukuri hasilnya. Sampai jumpa.